ibu aku juga punya sisa kulit bawang yang akan aku manfaatkan untuk membuat pestisida alami. Nah, kali ini sekarang aku mau membuat pestisida alami dari kulit bawang. Bahan-bahannya ada kulit bawang, terus teh air, tembak, dan pengaduk atau kayu. Pertama, kita masukin dulu airnya ke dalam ember. Masukkan ke aqua botol. Hmm.
jangan lupa ditaliin ya. Sudah selesai, kita akan mulai menanam. Masukkan sekam bakat. Masukin air ya. Kita akan masukkan tanamannya. Setelah ditunggu 1 hari dan 2 hari, pestisidanya siap disaring. Aku menggunakan tekan menanam hortikultur. Sifat airnya yaitu mengalir dari melalui celah-celah kecil dan yang ini sifat airnya mengalir dari atas ke bawah. Aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.